Berikut ini, apakah HP Redmi bisa mengunci aplikasi? Nah, kalau kalian yang menanyakan apakah bisa mengunci dengan sistem bawaannya, kalian lihat di bagian setelan, pilih yang namanya keamanan. Di sini yang terlihat cuma kunci layar, face unlock sama fingerprint, dan untuk kunci aplikasi tidak ada. Kenapa tidak ada fitur kunci aplikasi? Karena di sini terlihat dia pakai OS Realme UI T Edition atau TT Edition. Jadi T Edition ini beberapa fitur memang sudah tidak tersedia lagi atau dibuang oleh pihak Realme karena tampilannya itu mirip dengan HP Advan OS-nya. Jadi kalau kalian mengharapkan fitur kunci aplikasi tidak ada, tapi kalian bisa gunakan aplikasi di Play Store seperti Apps Lock untuk mengunci aplikasi kalian, tapi itu tidak disarankan. Jadi itu saja infonya.